Nah, ini ada mesin penggerak stangpur atau pemutar stangpur. Ah, ini Mirza. Ini ada handle ini Mirza. Ini nanti untuk putar balik ya. Ah, ini kalau ke sini ke kanan, ke tengah ini netral, ini ke kiri ya. Nah, jadi apa ya, ketika ke tengah ini bisa netral nanti, jadi memudahkan nanti penggantian stangpur atau pipa pur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Candi Sok PPT. Nah, hari ini kita membuat apa ini? Kunci buka tutup stangpur. Kita kuncinya pakai buka tutup. Buka tutup. Pak Yai, terima kasih Pak Yai. Kemudian Pak Yai Abdullah Mujib selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya. Pak Yai, terima kasih Pak Yai. Dan bertambah santrinya Pak Yai. Nah, ini kita masih di Jawa Tengah ini Mirza, Kabupaten Batang, Kecamatan Pimpung, Desa Drisem, Pondok Pesantren Al Aziyah. Buat sobat-sobatku yang di Jawa Tengah, semangat selalu ya, ya selalu, semoga lancar selalu. Dan ini buat yang sahabat-sahabatku yang ingin pesen mesin sumur bor, bisa hubungin kami ya. Alamatnya nanti ada di deskripsi. Kita hubungin langsung ya. Oke, ini kita apa? Pembuatan kunci buka tutup stangpur. Oh, biar enak nanti kita ketika lepas atau masangnya biar enak ya. Enggak pakai kunci U. Pak Yai. Nah, ini buat keluarga yang di kampung, mudah-mudahan sehat selalu ya, sukses selalu, lancar. Dan buat sahabat-sahabat yang di kampung juga, Lampung, tulang bawang barat, semoga sehat selalu. Ini pembuatan kunci buka tutup ini bisa. Nah, ini kita akan membuat engselnya dahulu. Nah, kunci buka tutup stangpur. Jadi apa fungsinya untuk menahan stangpur ya? Untuk melepas dan memasang stangpur nanti ya. Ini Mirza stangpurnya ya, jadi untuk opo melepas stangpur dan memasang stangpur biar enggak pakai kunci ya. Nah, nanti kan kita putar balik pakai mesin ya, jadi biar opo ya enggak repot-repot kita melepas atau memasangnya stangpurnya ini, makanya kita bikinkan kunci buka tutup ya. Ah, itu masih diproses kunci buka tutup stangpur. Ah. Hmm.
ini pemasangan engsel yang sebelah ini, Mirza. Kita ukur-ukur pakai mata bor ini, anu bor ini, Mirza. Nah, ini. Nah, ini tinggal nanti tinggal ngelubangin ya ini ya. Oke, wes angkat. Nah, ini kunci buka tutupnya tinggal melubangi nih, Mirza ya. Lubangnya sudah jadi nih, Mirza. Kunci buka tutup stangbor. Nah, ini. Nah, ini buka tutupnya nih, Mirza ya. Nah, ini kita pakai plat besi tebal ini, Mirza ya, biar kuat, karena ini untuk menahan stangbor nanti ya, karena ini untuk kedalaman 100 meter lebih, nanti bebannya sangat berat ya, makanya kita kasih besi yang tebal. Ini ada swivel. Nah, ini kita bikin sendiri ya swivelnya ya. Nah, ini ini ada mesin penggerak stangbor atau pemutar stangbor. Ah, ini Mirza. Ini ada handle ini, Mirza. Ini nanti untuk putar balik ya. Ah, ini kalau ke sini ke kanan, ke tengah ini netral. Ini ke kiri ya. Jadi apa ya? Ketika ke tengah ini bisa netral nanti, jadi memudahkan nanti penggantian stangbor atau pipa bor ya. Jadi mesin bisa, apa anunya bisa berhenti ya, apa gearboxnya ya, kalau netral ke tengah gini ya. Ini handle-nya di sini nih, Mirza. Nah, ini ke kanan netral, ke tengah ke kanan ini, ke tengah netral, ke kiri. Nah, seperti itu ya. Apa untuk putar balik ya, memasang dan melepas. Jadi seperti ini, Mirza, jadinya kunci buka tutup stangbor. Nah, ini ada pegangannya ini untuk buka nutupnya ya ini. Pluk. Mantap kan? Wah. Mantap. Wah. Oh. Ini lubangnya kita bikin segi empat, jadi enggak apa ya, satu arah apa dua arah, jadi ini empat arah ya. Jadi dari sini bisa, dari sini bisa. Jadi biar enak ngepasinya ya, kalau satu arah atau dua arah kan kita agak susah ya. Ini empat arah ini. Thank you.
Ora pirang-pirang ora dicukupi sing yo. Ora yo.